Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini di video ini ada blockhead Yamaha Jupiter MX yang mana di bagian pen pelatuknya ini goyang tuh. Ini adalah pennya. Jadi ini yang bagian in. Lalu ini bagian X. Nah, bagian X-nya ini goyang banget tuh. Seperti ini. Jadi goyangnya itu ke atas ke bawah. Tuh, kalau ke samping kanan kiri nggak goyang. Jadi cuma ke atas ke bawah doang. Kalau yang ini kan nggak goyang. Nah, kemarin sempat ke bengkel bubut. Mau tahu gitu cara ngebenerinnya gimana, tapi bengkel bubutnya menolak tuh, dan alasan susah, harus dilas cor ulang gitu. Nah, mereka kebanyakan menolak kalau ada kasus seperti ini. Ini juga saya agak bingung gimana cara ngakalinnya. Kalau diganjel takutnya lepas ganjelannya. Ya, solusi terbaiknya sih diganti ini. Ganti blockheadnya. Tapi nanti coba diakalin dulu. Mungkin ada solusi kali. Buat ngakalin pen patuk yang oblak ini. Ini juga pennya udah diganti sih baru. Tapi masih tetap bunyi. Kasar banget bunyinya, ngeletek gitu. Ini blockhead Jupiter MX. Ini juga yang paling parahnya oblaknya di bagian sini doang nih. Bagian sini doang yang paling parah. Kalau yang dalamnya gak terlalu sih, tapi oblak juga sebenarnya. Jadi yang paling parah di sini doang. Kalau yang in mah ini kenceng press banget gitu, aman. Jadi mau di setel serapet apapun klepnya tetap aja kasar suaranya, bakal bunyi terus. Tapi permasalahan di sini doang, di lubang pennya ini kelihatan nggak ada celah. Oke, okay, bro. Kali aja teman-teman di sini ada solusi untuk mengatasi kasus seperti ini. Selain dicor ya, selain dicor ulang atau diganti. Silakan sharing aja di kolom komentar. Oke. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Thank you.